Selamat pagi Tribuners. Saya Ridwan Abbas, reporter Tribun Timur di Toraja. Saat ini sedang diselenggarakan anniversary BRI yang ke-127. Mereka menggelar atau merayakan anniversary dengan menggelar pertandingan tenis open tahun 2022 di lapangan PU Makale, Kelurahan Kamali, Kabupaten Tanah Toraja. Untuk lebih tepatnya kita mendengarkan dulu sambutan dari kepala cabang. Kegiatan ini ada Bupati Tanah Toraja, Bupati Pulisa Lorerung, ada Kapolres Toraja Utara, KBP Eko Suroso, ada Dandim 14-14 Tanah Toraja, Letko Infantri Mufia De Jandra. Selanjutnya, sambutan dari Ketua PLT Tanah Toraja dengan nama kami sebut namanya, Bapak Richard Edwin Dasuki S.A. M.K. N.H. kepada Bapak Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, jadi acara ini digelar untuk mempererat silaturahmi antar sesama karyawan BRI Tribuners dan juga bagi memperkenalkan lagi tentang keceriaan para karyawan dan juga senyumnya yang sumringah saat menerima nasabah di kantor. Ya, selain itu juga untuk membangkitkan atau memberikan kebugaran dengan menggelar olahraga. Untuk menyelenggarakan salah satu turnamen atau event yang kami terima sebagai tuan rumah yang berada di Makale, Tanah Toraja. Dan kami sangat antusias selaku kami selaku pengurus harian PLT menyambut hal tersebut dan menyambung agenda yang dibuatkan oleh Pemda yaitu Lofi Kesumber. Kami ingin meramaikan dan sekaligus menjalin silaturahmi antar pemain tenis PLT maupun teman-teman PLT. Yang Hiru Kejojoan ada Kapolres Toraja Utara, Kabupaten Suroso, dan ini yang pakai baju merah Kelurahan Taman, Pak Kecamata, dan di 14-14 Tanah Toraja, Letko Menti, Letko Infantri, Mufia De Chandra, dan sejumlah atlet yang berasal dari cabang BRI Toraja. Pertandingan ini diselenggarakan di lapangan PU Makale Tanah Toraja. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Makale. Nah, kita dengarkan dulu sambutan dari Bupati Tanah Toraja Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi dan dalam termasuk Pak Kapolres Toraja Utara, Bintang, Bapak Pembina Kereta dan kami Toraja, ada Ketua Pembina Utama Anggota dan Tanah Toraja, Pak Ketua TV, baru saya tahu Pak Kapolres. Kali ini
sebuah pengelolaan di Pantai para pimpinan kapal itu dari tiga kapal karena aspek dan ini keluarga BNI dan berbagi pada hari ulang tahun BNI yang ke 127 bersyukur hari ini kita boleh hadir di lapangan tenis yang tertana ini dalam rangka untuk melakukan ya maaf terima kasih saya bergerak dulu jadi mungkin agak bergetar sedikit layar HP-nya dari kegiatan grup dari yang ke 127 saya menyambut baik pelaksanaan acara ini karena juga bertepatan dengan rangkaian dari event 8 Desember yang memang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja sepanjang desain satu dengan yang semua digagas ya terima jaringan kurang mendukung jadi kalau mungkin terjeda Tanah Toraja dari berbagai daerah karena itu saya ucapkan selamat kepada warga Beri atas ulang tahun ini terima kasih atas penyelenggaraan event ini di Tanah Toraja dan terima kasih kepada semoga pertemuan ajang silaturahim antar kita semua dalam meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi dalam lintas tugas kita masing-masing dan kiranya ini kita diberi cuaca yang baik. Saya kira itulah yang kami dapat sampaikan sekali lagi. Selamat bertanding dan pertandingan ini bukan untuk mencari juara tetapi untuk mencari persahabatan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang menang adalah persahabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati boleh tetap di tempat sekaligus membuka secara seremoni pertandingan tenis Open Turnamen 2022 dengan memukul bola pertama mungkin didampingi oleh para forpim ya. Dengan hormat Bapak Dandim 1414 Tanah Toraja, Bapak Kapolres Toraja Utara, Ketua Pengadilan Negeri Makale, Kepala Pengadilan Agama Makale. Ya, Bupati Tanah Toraja akan membuka Bapak secara Dandim, langsung tenis Open 2022 sebagai momen peringatan anniversary BRI yang ke-127 Tribuners. Oke, baik. Secara simbolis, Bapak Bupati Tanah Toraja akan membuka pertandingan kita dengan memukul bola pertama. Boleh, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1.